الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الامام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبِعُلُومِهِ وبِعُلُومِ مَشَايِخِنَا وبِعُلُومِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ آمين اللهم صل وسلم بأجلِّ الصَّلواتِ وأجمعِها اللهم كستي صلِّ برِّكَنْ الله curahkanlah salawat wasallim dan berikanlah salam sejahtera bi ajallis salawati dengan paling agungnya salawat wa ajma'iha dan paling komplitnya salawat wa azkat tahiyyati wa azka dan paling sucinya at tahiyat penghormatan wa awsa'iha dan paling luasnya ala hadhal abdi atas hamba ini Yang dimaksud hamba adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Nabi lebih suka dipanggil hamba Allah dan disebut juga di dalam Al-Qur'an. Lama qama Abdullah yad'uhum. Lama qama Abdullah. Maka dengan meniru Al-Qur'an dan mengikuti kesukaan nabi karena nabi lebih suka dipanggil dengan hamba maka di sini Habib Ali juga pakai hamba al-abd alladhi waffa yang telah memenuhi menunaikan bi haqqil ubudiyati dengan penghambaan yang benar bihaqi dengan sebenar-benarnya al-ubudiyah penghambaan tidak hanya ngomong Nabi tidak hanya bicara tidak hanya di lisan tetapi beliau buktikan bahawa beliau adalah hamba Allah Dari ucapannya nampak. Dari kelakuannya nampak bahwa beliau hamba Allah. Dari gaya hidupnya juga nampak. Bukan hanya sekedar ngomong tapi dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hamba di hadapan majikan, beliau tidak berani bicara, memilih diam, sekalipun diberi kesempatan. Diberi kesempatan bukan dilarang, bukan boleh, tapi beliau milih diam. Sehingga kita bisa lihat bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan keluarganya. Kalau Nabi mau, Nabi tinggal doa, tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apa yang diinginkan Nabi?" Allah akan berikan kepada Nabi sebab Allah janji dalam Al-Quran wala yu'tika rabbuka Saufa yu'tika akan memberi kepadamu wahai Nabi siapa rabbuka fatardha sampai kau puas sampai kau nerima sampai kamu ridho, sampai kau diam Muhammad silahkan kau minta tapi nabi tidak beliau memilih hidup sebagai hamba Allah sehingga beliau bicara beliau pernah bersabda innama ma ana abd inna ma abdun aku ini hamba Ajlisu kama yajlisul abdu Wa akulu kama yakulul abdu Aku duduk seperti duduknya hamba Tidak ada hamba duduk di kursi Tidak ada hamba duduk di kursi Duduknya di bawah Apalagi duduk di kursi kakinya jongkrok lagi ke atas sudah di kursi kakinya naik lagi ke atas lagi apa lagi makan ya yeah. sudah duduk di kursi kakinya diangkat satu wah wow. siapa hamba Allah namanya siapa Abdurrahman namanya Abdullah hambanya Allah kok begitu hamba Allah kelakuan begitu sifat begitu bertentangan dengan sifat kehambaan. Nabi Muhammad tidak. Ajlisu kama yajlisul abdu. Aku duduk seperti duduknya hamba. Di bawah ya. Bukan berarti beliau tidak bisa untuk merubah kehidupan beliau, bukan tidak bisa, bisa. Bahkan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah perintahkan malaikat penjaga gunung untuk datang kepada Nabi, tanyakan malaikat kepada Muhammad. Kalau mau Nabi Muhammad itu gunung akan dirubah oleh Allah jadi emas. Tinggal Nabi ambil aja, butuhnya berapa kilo? Tidak butuh berangkas, tidak usah cukup, tinggal modal kampak aja. Subhanallah, tapi itu tidak dilakukan oleh nabi. Bahkan, nabi memilih tinggal di rumah yang ukurannya berapa? Empat kali delapan, empat meter kali delapan, empat kali delapan. Ya Allah. Itu wafah bihakil ubudiyah Sudah rumah kecil Di dalam tidak ada perabot, tidak ada apa Tidak ada kursi, tidak ada ranjang, tidak ada kasur Tidak ada lemari Tidak ada mau pasang meja rias Tidak ada Ya, mau pakai cermin, mau apa Subhanallah. Nabi wafat di dalam kamar Nabi hanya ada lihaf satu selimut yang dijadikan alas buat duduk lihaf selimut tipis kasur tipis kayak kasur pelembang itu lihaf wakadah dan tempat minum cuman itu yang ada di kamar Nabi ketika Nabi Muhammad wafat jadi betul-betul mengaplikasikan apa? Tahqiq mempraktekkan makna obudiyah Waffa bihaqil ubudiyah. Wabaraza dan muncul beliau, tampil beliau Nabi Muhammad fiha di dalam kehambaan, dalam obudiyah, dalam kehambaan fi mawatinil khidmati lillah fi mawatin mawatin jama' mawatin tempat tem atau titik-titik atau di zona-zona al khidmah pengabdian lillahi terhadap Allah wa akbala alaihi akbala yukbilu datang menghadap artinya fokus alaihi atas dirinya Allah ghayatal ikbal ghayah itu puncak al ikbal penghadapan artinya betul-betul hati dan pikiran beliau fokus kepada khidmah ngabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak melakukan satu amalan kecuali lillahi taala tidak ada karena kepentingan pribadi atau karena kepentingan keluarga atau karena kepentingan uh, saudara Dah. pernah satu kali nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan dua orang sahabat yang lagi ada masalah di sawah masalah irigasi pengairan jadi kalau sawah kalau sawah itu biasanya tempat yang tinggi itu mendapatkan air lebih dulu baru dilepas turun ke yang bawahnya terus dilepas sampai yang ujung ya yang hulu dapat lebih awal yang hilir dapat belakangan dah kebetulan ada misanan nabi Zubair bin al ibunya adalah bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau beli tanah, beli sawah. Itu beli sawah, rupanya pemilik sawah yang setelahnya merasa kekurangan air. Maka dialirkanlah air dari sawah Zubair langsung ke sawah dia sehingga ini kekurangan air maka dibilangin tuh orang sahabat bilang jangan begitu ini kan ada aturannya bilang ngotot ya tidak mau akhirnya datanglah ke Nabi lapor kepada Rasul ya Rasulullah ini begini 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 oh ini aturannya dalam irigasi itu begini dia tidak terima maunya Nabi memberikan keputusan sesuai dengan maunya orang ini padahal ini menyalahi aturan menyalahi hukum akhirnya dia ngomong kana bena amatik apa karena misanan anda ya Rasulullah kau putuskan begitu marah Nabi SAW ya akhirnya apa akhirnya turunlah ayat maka nali mu'minin wala mu'minatin. Ida qadallahu wa rasuluhu amran an lahumul khiyarah Orang mukmin laki perempuan kalau sudah ada keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada pilihan Kalau sudah Allah mengatakan A dalam Al-Quran atau Nabi katakan B di dalam hadis Sami'na wa Jangan menentang Kalau anda menentang silahkan anda keluar dari lingkaran Islam. Kalau mau masuk Islam ya Anda harus tunduk. Quran mengatakan Wa laysa kal Tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Beda kata siapa kata Quran. Eh ngeyel profesor datang. Iya ngajak demo-demo mempengaruhi mahasiswa. Apa? Ayo apa apa gender itu dia inginnya disetarakan ya kalau mau setara ya silahkan tapi jangan ngomong anda muslim kalau anda muslim anda harus tunduk kepada Quran mau disamakan apanya dari poster tubuhnya sudah beda beda pakaiannya sudah beda kalau laki-laki cukup dua potong atas dengan bawah kalau perempuan atas bawah luar dalam dan sebagainya wow macam macam ya tuh jadi tidak bisa tidak bisa sudah kodrat Allah wanita beda dengan pria beda wanita tiap bulan anda kena menstruasi laki-laki tidak udah jelas ini tidak minta disamakan emang agama diukur pakai akal ente iya tidak bisa, tidak bisa. Agama tidak bisa diukur dengan logika, tidak bisa. Tapi agama itu harus dipatuhi. Namanya aja sudah aslama yuslimu islaman. Apa maknanya? Pasrah taat nurut. Al-Islam maknanya dalam hadis dalam kitab-kitab dikatakan al-islam ai al-inqiyad wa ah. Itu Islam. Apa? Al-inqiyad. Apa inqiyad? Patuh, tunduk. Wa ah dan taat. Apapun yang diberikan sudah terima. Sana berangkat ke Mekah, sampai ke Mekah kok Mina, sampai di Mina kok lempar itu tiang itu. Ngapain ngelempar tiang? Bismillah Allahu Akbar ngapain Akan mengatakan kasihan orang-orang Islam tuh dibodoh ya salam ya suruh berangkat berangkat ya akhirnya ada yang ngomong ngapain mahal-mahal ngeluarin duit ya mendingan dikumpulin buat apa buat fakir miskin syuf lihat pikirannya ya pikiran iblis nah di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan satu amalan kecuali ikhlas lillahi taala sehingga ketika beliau wafat tidak ada peninggalan, tidak ada harta warisan, tidak ada. Sampai Nabi katakan nahnu ma'asyiral anbiya la nuras kami para nabi tidak diwarisi, artinya tidak meninggalkan harta waris. Keluarga nabi, anak nabi, ponakan nabi, jangan mengharapkan harta waris karena ini yang meninggal nabi dan nabi setiap nabi wafat tidak ada warisannya. Kalaupun ada barang peninggalan, otomatis itu sadakal mata nahu sedekah. Apa yang kami tinggalkan ambiya mursalin itu langsung menjadi sedekah, tidak boleh diwarisi. Subhanallah ya. Ya betul nyata begitu wafat Nabi Muhammad tidak ada apa-apa di rumah Nabi, kosong belum. Ya Allah berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Salatan satu salawat. yatasilu biha bersambung dengannya salawat apa ruhul musalli ruhnya orang yang salawat ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad satu salawat yang bisa menyambung ruhnya orang yang salawat bihi al musalli alaihi ruhul musalli alaihi ruhnya orang yang solawat atasnya Nabi tolong sambungkan ruhnya bihi dengan Nabi ini luar biasa ya tidak semua ulama bisa memiliki zauk bisa memiliki pemahaman yang sangat jauh bagaimana Habib Ali memahami bahwa ruhnya orang itu bisa nyambung dengan Nabi dan yang bisa menyambung diantaranya adalah sholawat Ya Allah anugerahkan sholawat kepada Nabi yang kira-kira rohnya orang yang sholawat itu bisa nyambung dengan Nabi. Di sini kita tahu, ya, bahwa dengan sholawat, roh kita bisa nyambung dengan Nabi. Semakin banyak sholawat, berarti semakin connect dengan Nabi. Anda kurang sholawat, berarti kurang nyam, nyambung tidak sholawat berarti tidak tidak nyambung maka Nabi ingin umat Nabi Muhammad itu nyambung kepada Nabi begitu Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaihi Nabi langsung paham ah ini sarana untuk menyambung umat dengan Nabi Muhammad maka Nabi sampaikan kepada umat aksiru perbanyaklah kalian umat minas salati dari salawat kepadaku perbanyak salawat ya biar apa biar kau nyambung betul denganku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah orang yang banyak salawatnya memang kenapa Nabi sampaikan lagi Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah Aktharuhum alaiya salatan Orang yang paling dekat dengan Nabi Yang paling nyambung dengan Nabi Nanti di hari kiamat Adalah yang paling banyak salawatnya Maka perbanyak salawatnya Kalau nyambung dengan Nabi Apa sih manfaatnya Yang kita dapat apa kalau nyambung dengan Nabi Allah buktikan, Allah tunjukkan kapan Allah tunjukkan kepada alam semesta manfaat nyambung dengan nabi. Kapan? Ketika malam Isra' dan Mi'raj. Ketika nabi naik ke Sidratil Muntaha, Jibril balik, Jibril turun, Jibril berhenti, nabi lanjut dilihat oleh Jibril luar biasa luar biasa ini benar-benar orang yang dicinta oleh Allah kalau nggak dicinta tidak mungkin begini kenapa Jibril Nabi Musa ketika hendak munajat dengan Gusti Allah di bumi di Gunung Tursina wa Musa taklima di mana di Gunung Tursina Nabi Musa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa wa'adna wa Musa 30 lailatan fa bi ashrin miqatu arba'ina Musa kau akan aku ajak munajat maka persiapkan diri kamu Musa. Apa persiapan yang dilakukan Nabi Musa? Puasa. Berapa? 30 hari. tiap hari Nabi Musa puasa nah, di hari ke-30 terakhir Nabi Musa siang hari di kantongnya ada kayu siwak dia pakai begitu dia pakai malaikat yang dari tanggal 1 dari mulai awal duduk mengelilingi Nabi Musa Begitu lihat Nabi Musa pakai siwak, mereka pada naik. Malaikat ditanya oleh Allah, "Kenapa balik kalian, Gusti? Aroma wangi dari mulut Nabi Musa yang biasa kita nikmati setiap hari, dari hari pertama sampai tadi, tadi duhur beduk hilang. Kok bisa?" dengan siwak. Musanya pak Nabi Musa pakai siwak. Oh, kalau begitu malaikat kau turun kembali ke Musa, bilang puasanya ditambah sepuluh hari lagi. Fa mamnah ashrin, fatamma arba'ina. Walamma jaa Musa li miqatina wa Nah, setelah 40 hari Nabi Musa Datang ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. kallamahu rabbuhu. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala munajat. Kepada Nabi Musa. Dengan Nabi Musa. Nabi Musa naik. Dengan tongkatnya. Dengan sandalnya. Ya, sandal baru lagi. Sandal baru. Pakai tongkat. Tuh naik naik. Allah utus malaikat Jibril. Jibril turun kasih tahu Musa mentang-mentang sendal baru terus mau naik ke musola mau naik ke tajuk ya mau naik ke tempat suci turun cepat kasih tahu Musa cepat sendalnya ikhlaq Musa copot sendalnya Sendal baru Jibril Baru loh lo. Tidak peduli mau baru, mau lama, mau kerfil mau nyuera Copot Kau harus tahu ada di tempat yang suci Inna kabil wajil muqaddas Dicopot Naik Nabi Musa Duk, ke gunung Begitu sampai di tempat yang dijanjikan, di situ Nabi Musa diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah. Wa matil kabiyamini kaya Musa. Eh Musa, kau bawa apa? Pentungan itu apa itu pentungan itu? Tongkat kayu. Wamatil kabiyamini kaya Musa di tangan kananmu bawa apa Musa emang mau suwe pengin deh Nabi Musa mendengar ya mendengar firman Allah yang begitu indah begitu oh belum pernah Nabi Musa mendengar seperti itu luar biasa luar biasa. tidak berbentuk suara tidak berbentuk huruf min ghairi sautin min ghairi harfin wala sautin tapi nabi Musa paham itulah Allah Subhanahu wa taala ditanya kau bawa apa Musa di tangan kananmu Musa Nabi Musa dengar nah luar biasa ini kesempatan apa kesempatan mengulur-ulur, memperpanjang durasi. Sebab ditanya apa ini? Ini tongkat. Kalau jawab tongkat ya selesai. Tongkat Gusti, selesai. Tapi Nabi Musa ingin apa? Dalam bahasa Arab ada istilah itnab fil kalami. Ini Gusti. Ya, saya Ini tongkatku Gusti atawakkau alaiha aku jalan bisa jadi tekan gusti wa ahushu biha ala ghanami dan ini punya fungsi lagi apa buat ngiring kambing saya kan punya kambing banyak tiap hari harus angon kambing jadi ini lumayan terus waliya dan masih banyak ini fungsinya ini multi multifungsi bisa buat tekan bisa buat giring kambing bisa buat nyundul mangga lo bisa Siap. jadi Nabi Musa merasa nikmat dengan itu sehingga memanjangkan kalamnya makanya diprotes oleh Nabi Adam pernah ada dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Adam Ketika Nabi Musa kritik Nabi Adam gara-gara kau Adam kita dicapek di dunia. Coba tidak makan buah khuldi. Kan kita di sorga. Ini gara-gara Adam nih. Eh Musa. Musa <laughs> jangan macam-macam ngomong. <laughs> Dia. Eh sudahlah. Terus. Nah. Sudah begitu Nabi Musa merasakan nikmatnya munajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala disinilah Nabi Musa merasakan sesuatu yang kurang apa enggak cukup Gusti hanya munajat tanpa ngeliat kayak kita ngomong sama Habib Habibnya di belakang sini Beb halo halo Habib nah tuh kan keluar tidak enak kalau di belakang ngobrolnya ya beda dengan ketemu begini sama dengan HP juga sama ngobrol ah sudahlah sudahlah ketemuan aja kan begitu karena apa sebetulnya cukup cuman hati ini kurang ngawantep akhirnya apa Nabi Musa minta Robbi hari ini antur ilaika gusti aku minta bisa melihat kepadamu gusti wow Nabi Musa minta apa antur ilaika pengen lihat Allah mulai Musa dikasih hati hmm. remplo <laughs> ya dia bilang Arini. begitu hari ini andur ilayka, dijawab oleh Allah lantarani Musa kau tidak akan pernah bisa melihat kepadaku, kenapa? sebab kau ada di dunia kau ada di bumi kau tidak hidup sendiri kau banyak umatnya banyak makhluk lain yang di bumi dan ini bumi yang kau injek Musa tidak sanggup tidak akan sanggup untuk menerima cahaya keagungan Gusti Allah enggak sanggup Nabi Musa kan orangnya begitu iya ngotot dia ngeyel gusti insya Allah insya Allah gusti stamina stamin, stamin. wah wow. gusti Musa Musa masa tidak kita kenal Musa 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 lancaroni tidak akan pernah bisa di dunia Musa sebentar gusti sebentar kau nggak percaya Musa kau lihat gunung dulu itu. itu gunung yang gede yang kokoh, yang kuat, yang keker tidak pernah pakai selimut tidak pernah pakai jaket siang, malam, hujan, angin Alhamdulillah tidak pernah flu tidak pernah tahu-tahu gunung iya panas di kenapa? angin, 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 angin kumbang <laughs> iya tahu-tahu oh, tolong antar ke dokter gunung pernah ke dokter tidak ada tuh lihat gunung kena hujan, angin, panas dan macam-macam tetap begitu, tidak berubah dia. Kau lihat itu yang ke yang kokoh, yang kuat, yang kekar. Fa <tik> makanahu fasawfatarani Kalau gunung yang kuat itu mampu menerima cahaya keagungan Allah, melihat tanda kebesaran Allah, berarti kau Musa akan bisa. Tapi kalau gunung tidak bisa, kau jangan ngimpi Musa. Gimana? Boleh, buktikan Gusti. Allah perintahkan malaikat. Malaikat itu hijab antara Allah antara Khalik dengan makhluk yang jumlahnya 70 ribu hijab angkat satu angkat satu tunjukkan kepada gunung biar Musa melihat diangkat satu hijab oleh malaikat jepret ja'alahu Musa saika gunung meledak hancur blok. Nabi Musa pingsan oh, gulung 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 dah malaikat jibril gusti pingsan biarin dapat suruh minta-minta ah -minta sudah dibilangin nggak sanggup tetap aja ngeyel dia biarin sampai akhirnya siuman sampai akhirnya beliau sadar qala tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin ampun gusti ha mau lihat ampun gusti cukup munajat cukup dah nabi Musa ya nah sementara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dijemput oleh malaikat Jibril pada bulan Rajab tanggal 27 menurut kaul jumhur ulama yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj dijemput oleh Jibril dengan kendaraan sorga kendaraan buruk kendaraan tercepat yang pernah diciptakan Allah ini paling cepat dah dijemput kemana? mana so, ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha sampai sidratil muntaha ya Jibril berhenti dan lapor kepada Nabi Ya Rasulullah tinggal selangkah lagi tujuan Nabi nyampe Jibril nunggu di sini Nabi silahkan lanjut kemana naik ke atas lagi satu lagi Jibril nyasar tidak Jibril Oh tidak bakal nyasar ya Rasulullah aman ini tidak ada di atas di nyasar nyasar tidak ada ya silahkan Nabi Muhammad langsung ada ah, nah. bareng barang Jibril terus satu lagi punten kanjeng Nabi bukan Jibril tidak mau ngantar Nabi bukan Jibril tidak mau kawal Nabi tapi lau takadjam tuh tuatan lah Dalam riwayat lawih tarok tu lah tarok tu. Yang pertama pakai kh. Law ikhtarok tu jika aku nembus lah tarok tu aku akan terbakar. Kata sahabat Jibril. Nah kalau Jibril terbakar bagaimana dengan Muhammad? Beda kanjeng Nabi. Beda. Semua alam tahu siapa Nabi Muhammad, mangga Rasulullah ditunggu. Ya, disitulah Nabi naik. Begitu Nabi naik, Jibril melihat luar biasa. Ya, apa Jibril? Musa di bumi, di gunung Tursina, mau munajat. Allah bentak dia, copot sendalnya. Eh giliran Muhammad naik ke langit pakai sendal sampai langit tujuh masih pakai sendal sampai sidratil muntaha masih pakai sendal ngelewati sidrah muntaha Jibril tidak boleh naik Nabi Muhammad naik dan sendalnya masih dipakai aneh luar biasa apanya Jibril sandalnya kenapa aneh Jibril kalau nembus Jibril terbakar tapi subhanallah sandal Nabi nembus tidak terbakar lau jika aku nembus itu sidratul muntaha aku akan terbakar itu Jibril ngakui Jibril nggak sanggup tapi kenapa sandal Nabi Muhammad itu masuk dan subhanallah dibiarkan oleh Allah Sendal jelek, sendalnya jelek, sendal murah, dapat bikin dewek dari kulit kambing. Ada kambing, potong kambing, dijemur kulitnya dipotong oleh Nabi, diketali, diket Pakai. Okay. Eh, subhanallah sendal jelek murah, bisa nembus hidrotil muntaha. Jibril, Jibril, iya, bingung kenapa satu. Itu sendal yang jelek bisa nembus. Yang kedua tidak kebakar. Kenapa bisa demikian? Inilah yang diminta oleh Habib Ali dengan berkah solawat. Salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Ya Allah berikanlah solawat gusti kepada Nabi Muhammad. Solawat yang bisa menyambung rohnya orang yang solawat kepada beliau, supaya rohnya nyambung dengan beliau. Kalau nyambung, kenapa? Kayak sendal, kayak sendal, apa akan menjadi mulia, akan merasakan aman, dan tidak akan terbakar. Inilah yang diharapkan. Ya ini makna tidak sembarang orang dipikir solawat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buat apa itu? Pokoknya solawat. Ya jangan pokoknya pokoknya. Anda kalau paham Anda akan lebih semangat dan akan lebih ikhlas membaca solawat. Ya, yeah. nih ini jangan cuma dibaca apa sol apa Allahumma sholli baca pakai lagu-lagu apa Dari dulu berapa tahun ini baca maulid cuman paham lagunya aja. Isinya apa? Ya Allah wa'alam. Nah, sayang. Kalau cuman bisa baca, tidak paham, apalagi ngamalkan. Kama himari, yahmilu asfara, bi'sa masadil qawmil kafaru. Ya. Jangan sampai kita diibaratkan himar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa paham-paham punya? Punya apal-apal ditanya paham tidak? Cuman apa cuman bisa ngelagu? Wah, wow. ikut festival lomba maulid nabi. Wah, wow. menang dapat piala, senang dapat piala. Iya, jangan senang kalau tidak paham. Kasih hadiah di foto masuk koran. Wah, wow. grup syabab masuk koran ya? Cuman masuk koran senang. Anda senang kalau Anda bisa nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dituliskan oleh Habib Ali. Nah, kalau nyambung kenapa Habib Ali? Fayambasitu fi qalbihi imbasat itu Turun dan menyebar. Imbasat. Ya. Menyebar fi di dalam hatinya orang yang sholawat apa yang menyebar nuru cahaya sirri rahasia ta'alukihi koneknya sambungnya orang yang sholawat bihi dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi dan sirri ta'alluq jadi nyambungnya seorang muslim nyambungnya umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad di sini ada rahasia sirri ta'alluq jadi ta'alluq itu punya rahasia ada sir makanya Allah kasih apa sarananya nih fasilitasnya apa untuk menyambung dengan Nabi kau baca salawat kalau baca kau akan nyambung dengan Nabi kalau nyambung kalau nyambung maka akan ada nur tidak bisa dilihat tidak bisa dilihat ya nur sirri ta'alluqihi jadi ta'alluq hubungannya orang yang sholawat dengan Nabi itu memiliki rahasia rahasia ini memancarkan nur yang diharapkan yang diminta oleh Habib Ali dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan barokah sholawat tolong ruh orang yang sholawat disambung dengan Nabi sehingga di dalam hati orang yang salawat itu memancarkan nur cahaya cahaya ini merupakan rahasia nyambungnya orang yang salawat dengan Nabi dan juga nur kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mahabbah kepada Nabi itu mengandung rahasia Seperti nyambung dengan nabi, itu ada rahasia sir. Ada rahasia ya, semakin anda dekat dengan nabi, semakin banyak rahasia yang akan didapat. Begitu dapat rahasia sir, rahasia namanya, rahasia tidak boleh orang tahu. Namanya rahasia tidak boleh orang tahu. Contoh apa? Orang yang banyak sholawat. Allah akan sambungkan dia dengan Nabi Muhammad. Orang yang nyambung dengan Nabi Muhammad, dia dia akan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Artinya, apa sebelum dia bertemu langsung, biar jangan kaget, dia akan dipertemukan lewat mimpi. Ini rahasia. Jadi, kalau ada yang nyambung dengan Nabi dan dipertemukan lewat mimpi, jangan cerita, jangan cerita orang yang menceritakan impiannya dengan Nabi oh ketemu Nabi ketika ini kata Nabi umat Islam Indonesia anda telah membongkar rahasia Nabi Muhammad kalau memang betul kalau memang betul anda ngimpi seharusnya mulut anda dikunci diam apa ini rahasia bukan keluar-keluar di YouTube Oh, ini kisah Subhanallah. Anda bongkar rahasia. Kalau benar berarti Anda bongkar rahasia. Kalau ternyata dia ngebohong, mengada-ada, tidak ngimpi, dia bilang ngimpi, berarti bohong kepada Nabi. Fakat fa bahwa bawa ada huminan nar. Subhanallah. Jangan macam-macam dengan Nabi. Ya, ini rahasia loh. Namanya tolong rahasia ya rahasia. Nah, kalau antum cerita berarti ngebongkar rahasia orang yang ngebongkar rahasia tidak akan lagi dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada wali ngomong ada-ada ada wali Alhamdulillah saya diangkat jadi wali semalam dilantik jadi wali enggak ada tidak ada wali ngomong saya wali tidak ada ya wali itu justru dia merahasiakan menutupi kewaliannya karena kewalian itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ya. wa yuktabu biha dan dicatat biha dengan salawat wa yuktabu biha dan dicatat ditulis oleh Allah biha dengan sebab salawat bi inayatillah dengan berkah pertolongan Allah fi hizbihi di dalam kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi harapannya berkah salawat semoga orang yang salawat itu terdaftar namanya dalam anggota kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengacu atau berdasarkan dengan hadis yang menjelaskan tentang member solawat solawat yang dibilang ketika hisab kemudian ada seorang hamba Allah nangis-nangis karena diketok palu diputuskan dia masuk neraka ternyata Nabi Muhammad turun dari Al-Makamil Mahmud kemudian beliau keluarkan kartu kecil Qajra'un Mula yang disebut dengan Bitaqah Salawat Bitaqa Salawat member nah abah kalau sudah nama terdaftar maka dia akan punya kartu kartu itu Nabi yang pegang ketika dibutuhkan maka Nabi akan berikan malaikat deh apa kartu anggota anggota apa anggota sholawat makanya daftarkan diri anda dalam jamiah sholawat jangan meremehkan jamiah sholawat seminggu sekali malam Jumat hadir cari majelis sholawat di mana ada majelis sholawat jangan enjoy ah sudahlah sholawat dewek jangan Ya, bukan berarti tidak diterima beda. Solawat sendiri dengan solawat berjamaah beda. Usahakan anda masuk dalam salah satu jamiah solawat. Ya, di mana ya, terserah ente mantapnya di mana. Wa ala alihi sebagaimana solawat salam tadi itu tercurahkan kepada Nabi Muhammad. wa'ala alihi juga kepada keluarganya Nabi. wa sahbihi dan sahabatnya Nabi siapa keluarga dan sahabat Nabi alladzina mereka adalah orang-orang irtaqaw yang telah naik sahwat al-majdi sahwa itu puncak al-majdi keagungan orang-orang yang telah menaiki menduduki puncak keagungan kenapa bisa mereka naik keluarga nabi sahabat nabi kok bisa ada di puncak keagungan biqurbihi sebab kedekatannya dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedekatan kepada nabi akan mengangkat orang tersebut sampai ke puncak keagungan apa itu puncak keagungan Allah sebut dalam Al-Qur'an wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum waridhu anhu rida Allah Subhanahu wa taala ini adalah puncak kita hidup di dunia ibadah solat siang malam ibadah macam-macam tujuannya apa sih tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dari kalangan Muhajirin, Anshar wal tabauhum bi -ihsan, itu mereka sudah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat ridho Allah. Makanya di dikatakan irtaqau. Mereka telah menaiki sahwat majdi bi qurbi. Nah, bagaimana itu bisa didapat oleh para sahabat itu tadi. Satu, di dalam hati tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kecintaan kepada Nabi dalam hati kita dan di dalam hati keluarga kita dan anak cucu kita. Tanamkan dalam hati mereka mahabbah kepada Rasul. Jangan dibiarkan mereka tumbuh dewasa tanpa Anda menanamkan mahabbah. Kalau tidak ditanamkan mahabbah kepada Nabi, maka akan tertanam mahabbah kepada selain Nabi Muhammad. Ketika dalam hati keluarga kita, anak cucu kita tertanam mahabbah kepada selain Nabi, Anda akan bermasalah di akhirat karena Anda bertanggung jawab. Kenapa? kenapa sampai tertanam dalam hati mereka mahabbah kepada selain Nabi kenapa ya sayanya jangan saya sayanya kenapa kau tidak diajarkan dari kecil dari mulai kecil kenapa tidak dikenalkan kepada Nabi ya ini tanggung jawab orang tua jangan enak jangan enteng jangan enjoy ya khas ah, gampang jangan gampang-gampang lah Begitu sudah tertanam mahabbah kepada selain Nabi, Anda akan kewalahan. Anda akan kewalahan, terbukti ketika anak dalam hatinya tertanam mahabbah kepada selain Nabi, itu akan muncul dalam apa dalam gaya hidupnya. Lihat potongan rambutnya. Kalau sudah, potongan rambut ikut artis, grup band, atau pemain bola berarti tertanam dalam hatinya sudah mulai bibit-bibit mahabbah kepada selain Nabi Muhammad. Satu, gaya rambut. Dua, pakaian. Yang mahabbah kepada Nabi, yang mahabbah kepada Nabi tertanam dalam hatinya kepada Nabi, dia bangga ketika dia pakai gamis, dia pakai baju putih. Iya, dia bangga. Apa? Alhamdulillah. Orang mau ngomong terserah mau dibilang tidak gaul kayak ketinggalan zaman kolot mau apa karep ente yang penting saya berusaha menyamakan diri dengan orang yang saya cinta ya tapi ketika sudah tidak ada dalam hatinya mahabbatul nabi maka tertanam mahabbah li ghairin nabi ya dilihat rambut pakaian kaos cincin. Nabi pakai cincinnya di sini. Ini di jempol. Di jempol. Apa ini? Ini ikut siapa? Uh, ini Marado Maradona. Siapa namanya? Mati si Maradona. Satunya lagi siapa? Ronaldo. Ronaldo. Messi. Messi. Subhanallah. Melihat ada orang pakai Cincin di sini ikut di sini, pakai anting-anting ikut anting-anting. Tanyakan, Nabi pakai anting-anting tidak? Kalau tidak, kenapa anda mau pakai? Wow, oh, ini gaul, 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 neraka daul, ya? Yeah. Mereka itu telah menaiki posisi atau puncak keagungan, dikorbihi sebab kedekatannya kepada Nabi. Kenapa mereka dekat satu? tertanam dalam dirinya mahabbah kepada Nabi. Bagaimana bisa tertanam mahabbah kepada Nabi? Karena mereka kenal kepada Nabi. Kenal dulu, baru cinta. Bagaimana supaya kenal? Ia, ya, dia cari, dia dengarkan, dia dia mencari tahu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang cinta. Orang yang cinta dia tidak akan diam dia akan cari seperti orang bingung kalau sehari tidak dengar nama orang yang dicinta bingung dia itu mahabbah jangan ada angel sehari tidak sholawat ah, tenang aja besok juga ada sholawat lah gitu ya balik malam cuma depan mana al-huzaini ya? oh jadi sholawatnya nunggu malam jum'ah Masya Allah ini tanda bahwa mahabbah kepada Nabi sudah luntur di dalam hati. Buktinya, anda tidak rindu kepada Nabi. Tidak rindu kepada Nabi. Kurang banyak, kurang sering nyebut Nabi. Orang yang cinta kepada kepada Nabi, dia akan banyak menyebut Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Man ahabba syai'an. Orang yang mencintai kepada sesuatu, aksara dia akan memperbanyak zikrihi menyebut yang dicinta iya sampai tidur pun dia sebut sampai tidur dia sebut kenapa karena hati dan pikirannya itu penuh nah begitu tanda kedekatan seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi kenal dulu setelah kenal baru akan cinta setelah cinta di situlah akan sering nyebut Nabi, akan meniru Nabi, akan seterusnya. Itu dari mahabbah dulu. Nah, supaya mahabbah kenalkan. Di antara cara mengenalkan kepada Nabi, iya rojaban, muludan, nuzulul Quran, tahun baru Islam. Nah, ini cara-cara yang diajarkan oleh ulama kepada umat supaya umat itu kenal nabi. Kalau kenal, Anda akan cinta. Kalau cinta, selesai. Anda akan dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau dekat, Anda akan naik berada di puncak seperti para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selain naik di puncak keagungan, apa yang mereka dapatkan? watafayyau dan mereka telah bernaung zilala syarafil asli di bawah naungan kemuliaan yang asli yang hakiki kemuliaan kemuliaan itu diibaratkan payung ya payung ini menaungi mereka-mereka siapa keluarga dan sahabat nabi. Nah, kenapa mereka bisa berada dalam naungan kemuliaan itu? biwdihi. Sebab wud jalinan jalinan cinta, kasih sayang yang ada antara mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi karena jalinan kasih wa dan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al mawaddah wal mahabbah ini luar biasa, ya. Luar biasa. Subhanallah. Nabi suatu hari ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah kanjeng Nabi kapan si kiamat itu Nabi jawab wa ba'adat talaha apa yang telah kau persiapkan menyambut datangnya hari kiamat yang kata Quran kata Allah dalam Al-Quran ini dahsyat loh. kalau kita dengar tsunami Aceh ratusan ribu korbannya padahal cuman air laut naik ratusan ribu nah bagaimana kalau yang diceritakan Allah dalam Al-Quran itu terjadi satu Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma'adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal wa takunul jibalu kal ihnil manfush idha syamsu kuwirat wa idha nujumun kadarat iya idha sama'un syakat Allah apabila langit telah belah itu langit. Uh, gimana? Ida zulzilatil arduzil ini satu waktu, satu waktu kompak semuanya serempak. Langit pecah, matahari padam, apa bintang berhamburan, berantakan, alam hancur semuanya. Itulah kiamat. Ini sahabat ujuk-ujuk datang. Kapan sih kiamat itu? Luh. Enti punya kesiapan apa? itu punya apa? Nanyakan kiamat, siap? Ya bukan sih, ini kayak orang panjunan nanya lo. Enti apa? Eh bukan, bukan, cuma nanya. Jadi, wama ajatalah dan apa yang telah engkau persiapkan untuk kedatangan kiamat Qala maa'adaddullaha min kasrati salatin walasiam, tidak ada kanjeng Nabi salat tidak banyak, puasa tidak banyak pas-pasan, ya yang wajib-wajib ajalah oh biasa orang Arab begitu Arab begitu datang kepada Nabi ya Rasulullah Dullani ala amalin yudhukhulidil jannah. kanjeng Nabi ada tidak amalan-amalan ini yang bisa langsung masuk surga tol ini Arab nih. nggak mau capek <laughs> ada tidak ya Rasulullah amalan yang bisa ngantar saya ke surga ada tidak ditolak oleh Nabi kalau kita ulama kita enak eh, aja itu oh, mau langsung-langsungan ke surga capek tahu surga itu mahal tidak oleh Nabi oh mau iya mau apa sholat lima waktu ada yang lainnya salat? tidak ada Cuman lima waktu? iya oke okay, saya terima terus puasa Ramadan sebulan ada lagi puasa lain-lain? tidak ada cukup Ramadan oke okay, saya terima makasih ya Rasulullah saya cabut cabut begitu cabut Nabi katakan aflahal a'rabiyu sadaq itu orang Arab itu orang Arab kalau benar dia jaga sholat lima waktu puasa Ramadan tidak ada yang tinggal selamat ya subhanallah luar biasa nah jadi ketika ini sahabat nanya tentang kiamat dijawab oleh Nabi kau punya persiapan apa tidak ada ya Rasulullah sholat pas-pasan cuman lima waktu puasa Ramadan Terus, ya, ada tidak lainnya? Dia pikir apa ya? Ada ya Rasulullah apa? Wahibulloh wa Rasulahu. Masalah amalan, ya, segitulah. Tapi dalam hati ini ya Rasulullah ada kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mikir ini orang nanya kiamat pengen masuk sorga tapi modal cuman modal cinta modal cinta ya pengennya masuk sorga subhanallah Nabi belum jawab mikir ini orang masuk sorga tidak nih cuman modal cinta nih Ejib datang bawa wahyu sampaikan Muhammad kepada orang Arab tadi itu apa anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah engkau nanti akan kumpul dengan orang yang kau cinta di hari di akhirat artinya apa kau cinta siapa cinta nabi kau akan kumpul dengan nabi subhanallah apa cinta makanya jangan macam-macam dengan cinta ya jangan kita lalai jangan kita sampai apa jangan sampai kita menyia-nyiakan kecintaan yang ada di dalam hati. Ya, semua manusia dalam hatinya ada mahabbah. Tolong mahabbah ini jangan tersalurkan, jangan tersambungkan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi berarti cinta kepada Gusti Allah. Salurkan kepada Nabi semuanya, ya, Allah kepada Nabi itu otomatis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka, para sahabat, para sahabat Nabi bisa menduduki satu tempat yang dinaungi oleh kemuliaan abadi hakiki, sebab apa? Sebab jalinan kasih dan cinta mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana lihat manakib Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar bagaimana anda terhadap itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga Nabi wallahi demi Allah saya lebih utamakan menjalin hubungan dengan keluarga Nabi daripada hubungan dengan keluarga saya sendiri ini dulu baru itu ini mahabbah bukan ntar dulu keluarga saya dulu baru ini ini sudah kebalik ya lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar begitu ya beliau tidak ingin putus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya ya beliau menikah dengan salah seorang dari cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Utsman bagaimana menikah dengan putri Nabi Muhammad Siti Ruqayyah Begitu wafat Siti Ruqayyah, beliau dinikahkan lagi dengan Ummu Kalsum. ya. Dua kali menikah dengan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, oh sudah jelas siapa yang tidak kenal Sayyidina Ali dan bagaimana uh, beliau ketika duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan didampingi Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, turun Malaikat Jibril membawa apa? Membawa ayat Al-Qur'an innama yuridullahu liyudhhiba ankum ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera. Sudah otomatis. Ya. Bagaimana sahabat yang lain sama semuanya. Semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengutamakan keluarga Nabi ketimbang keluarga sendiri. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah dengan menjalin hubungan cinta dan kasih dengan keluarga Nabi, diharapkan Nabi memandang, mendapat perhatian, mendapat pandangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melihat kepada yang ada keluarga Nabi mau begini terserah terserah ente. Iya, yang penting apa? Yang penting nabinya. Yang penting nabi memandang kepada kami, memperhatikan diri kami, selesai. Ya, subhanallah. Itulah pandangan mereka yang begitu jauh. Nah, sholawat dan salam ini semoga tercurahkan kepada Nabi Ma'attara selama menjadikan wangi al-akwana kepada alam binashri dengan hembusan zikrohum sebutan mereka apa nasim angin angin lembut yang bertiup sejuk itu nasim ya jadi selama angin masih berhembus artinya selama dunia ini masih ada umur mudah-mudahan salawat dan salam seperti yang dijelaskan oleh Habib Ali ini tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita yang mendengar kita yang membaca semoga mendapat barokah dan manfaatnya amin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim والعصر ان الانسان لفي خسر إلا, الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر